Berbagai macam inovasi dilakukan Polres Metro Bekasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Polwan Polres Metro Bekasi yang dipimpin Wakasat Binmas Kompol Rokayah melaksanakan patroli dialogis serta memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi pada hari Rabu 2 Agustus 2023. Selain itu, Polwan Polres Metro Bekasi juga untuk bertatap muka secara langsung dalam mendengar keluh kesah serta turut mengedukasi masyarakat tentang berbagai tindakan pencegahan kriminalitas, bahaya narkoba, dan mengajak mereka untuk tetap waspada dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.